Pegang aku, besok bantai itu diri ini. Sampai berdarah ini. Aku kok tangkap, aku tahu ilmu ngeri. Maafkan ya, minta maaf ya kejadian yang tadi bang. Soalnya si kawan itu udah kurang ajar kali di media bang. Ngajak-ngajak aku selalu apa sih dalam permain. Nanti akan kita tegur. Enggak boleh begitu caranya. Baik, kalau bang. Mau tanding yang benar, jangan di luar bukan begitu. Maaf lah bang. Soalnya kan tadi itu udah terlalu apa sih kawan itu langsung nyamperin aku. Aku kira mau nyamperin aku. Mau kita mau ngeliat Zeke enggak tahu lah, tapi aku udah enggak suka kan lihat story tadi di media, bang. Masa aku dibilangnya? Masa dia berani mau berani? Ya, kalau memang kawan itu sudah sore kali, abang siapkan panggung kami main nanti, bang. Ya, aku bantai dulu kawan. Kok masalah timbangan itu bang, bilang aja sama si kawan itu, bilang sama si kawan itu bang. Cuma cabai yang timbang. Cabai sama tomat aja ditimbang bang. Nah, dia suruh latihan keras dulu bang, aku nggak usah latihan. Itu bukan sombong aku ini. Kayak gitu pula lawan tuh. Dia latihan berapa nggak latihan? Ya, nggak apa-apa bang. Kalau itu bisa imbang. Nggak apa-apa bang. Nah, itu pun nanti nggak timbang itu bang. Karena di media bang sudah selalu dicari-cari gara-gara sama aku si kawan itu. Nanti kita lihat dari dia berani apa enggak. Jangan-jangan dia cuma beraninya di luar doang, enggak kan? Ya, kalau memang kau jantan, ini aku sudah menghadap langsung sama Bang Presino, promotornya One Pred. Kau siapkan. Kalau memang kau ada nyali, kalau kau memang ada laki-laki, sudah ada sekarang wadahnya sekarang disiapkan di One Pred. Jangan kau cuma sok-sokan di jalanan ya. Kau lihat. Aku pun pemain di jalan aku biar kau tahu.